Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, ini tenggorokan lagi sakit banget, lagi batuk-batuk. Kita bakalan bikin video sambil makan ini guys, makan wood. Apakah bisa? Emangnya bisa guys ngonten sambil makan permen? Kayaknya menurut aku gak bisa deh. Soalnya kan kalau ngonten kita banyak ngomong guys. Tapi kita bakalan coba guys. Kita buka dan kalian lihat guys, warna purple. Biar tenggorokan kita agak enakan dikit guys. Okay. Nah gimana nih kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia terus, amin. Beberapa hari gak ketemu kalian guys, rasanya sedih banget. Rasanya kangen banget guys sama kalian semua, kesayangannya Tari Mentari. Oke guys, di video kali ini seperti biasanya aku bakalan bikin video reaction tentang animasi Roblox Funny Moments. Wow, ini kalau bicara tentang funny moments guys, ini pastinya ngakak-ngakak banget guys. Dan pastinya ini bakalan seru banget guys. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Oke guys, ini Tari Mentari pendek rambut, pakai lagi headset. Ini kayak laki beneran guys ya. Udah kayak yang di video laki. Jadi laki guys. Cocok gak kalau jadi laki guys? Kayaknya cocok deh. Seriously. Dan kita bakalan ambil animasinya dari channelnya si Ice guys. Ini kayaknya channel baru guys. Dan seperti biasanya kalian jangan lupa subscribe channelnya Ice. Tuh Tari Mentari udah subscribe, masa kalian belum langsung di subscribe guys? Oke guys, daripada kita penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Lagi di Brookhaven guys. Oke, di rumah sakit. Oh, di ruangan X-ray. Jadi kecil. Dan dia masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di rumah sakit guys. Tari Mentari udah pernah kesini guys ya. Oke, dia mau ngapain guys? Oke, tombolnya. Dia udah di dalam air dan pencet lagi tombolnya. Oke, udah di. Itu funny-nya lucunya di mana? Ya ampun, aku bingung loh dari tadi aku nunggu. Ya, aku mau ketawanya di bagian mananya, guys? Soalnya si hotdog tadi dari ke rumah sakit masuk ke dalam ruangan rahasia, keluar dari ruangan rahasia, selesai, guys. Oke, dan sekarang di sini ada bocil-bocil lagi ngumpul, guys. Mau ngapain nih? Mau olahraga lomba lari kali guys. Oke bapak ke. Kalian lihat guys, bapak ke lagi memperagakan sesuatu ya, ingin memperagakan sesuatu dan meninggoy ditabrak mobil. Itu pasti anak-anaknya pada shock guys. Gitu guys ya. Oke, lagi di pantai. Oh my god, ini si bapake sama si bocil-bocil perempuan lagi di pantai. Ini mau ngapain ini guys? Tidak bisa dibiarkan ini guys. Oh my god, bapake tembak bocil-bocil guys. Nah kalian lihat tuh, sana dua bocil cewek tadi guys. Udah meninggoy. Stop it. Oke. Mau berenang. Ya udah meninggoy guys. Ya ampun. Mau dihidupin lagi guys. Oke. Aku ngerti guys. Nah dua bocil ini kan meninggoy terus mau dikasih napas buatan. Dan ketika dia bilang mau kasih napas buatan, mereka langsung bangun. Mereka gak mau dikasih napas buatan sama bapak kedua ini guys. Wait a minute. Tuh, mereka langsung kabur guys. Oke, dan sekarang lagi main obi guys. Pro player. Oke. Wow, dia pro banget mainnya guys. Itu kalau Tari Mentari udah jatuh-jatuh dari tadi guys ya.
udah stek berapa nih guys? Nah, meninggoy. Jatuh guys. Oke, bocil sama maminya guys. Oke, dia bilang dia enggak. Ya ampun, mamanya menakutkan banget guys, kalian lihat ya. Mamanya bilang kamu lapar, terus anaknya bilang, "No, I'm not hungry. Aku tidak lapar, mami." Tuh, maminya kayak gini guys. Siapa yang mau punya mami kayak gini? Warnanya purple guys. Ya aneh banget guys. No god. Oke, oh dia fans sama Justin Bieber guys. Oke, masuk ke dalam rumah. Oh, ada Justin Bieber di sini. Ya ampun. Ya ampun, dia malah masuk ke dalam oven guys. Dan mamanya tuh, mamanya malah joget-joget. Ini Justin Biebernya guys. Oh my god, oh my god. Ini psikopat guys mamanya ya. Dan ini adalah Justin Biebernya. Sejak kapan Justin Bieber gendong-gendong kodok frog guys. Dan bawa-bawa kain pel kayak gini guys. Ya ampun. Ini mamanya psikopat guys. Anaknya masa disuruh masuk ke dalam oven. Dan dia mau kasih makan ini anaknya guys. Oke guys. Oke, dia mau lihat anaknya. Dan oh my god. Anaknya berubah Justin Bieber. Anaknya berubah jadi Justin Bieber. Oh my god guys, kenapa bisa dia masuk ke dalam oven dan keluar udah menjadi Justin Bieber. Aku pikir tadi bapake guys ya yang dimaksudnya Justin Bieber itu. Padahal kalau anaknya masuk ke dalam oven, keluarnya bisa jadi Justin Bieber. Ya ampun. Seriously. Oke guys. Oh ini mamake tadi guys. Oke menang. Joget. Jadi murdernya guys. Oke. Nah, dikil. nah, pura-pura joget-joget padahal dia kill semua player, guys. Tuh. Ya ampun, jadi apalagi innocent, manusia biasa, guys. Oke. Apakah dia bakalan meninggoy, guys? Oke, guys. Ya, meninggoy. Oke, guys. Ya ampun. Tuh, temennya malah nyangkut, guys. Tuh, mereka malah ketawain temennya guys ya. Bukannya ditolong tuh. Ya ampun, meninggoy guys. Oke guys, dan sekarang ini lagi di mana guys? Ceweknya lagi ngikutin cowoknya guys. Gue lagi jatuh cinta guys. Oke. Wah, dikagetin. Guys. Mereka mau berenang guys. Oke, ceweknya pergi berenang. Ya ampun, si cowoknya malah cuma diam doang guys. Oke. Oh, dia bilang dia Ariana Grande guys. Tadi Justin Bieber, sekarang Ariana Grande ya. Oke. Oh, dia bilang kamu bukan Ariana gitu. Kasian banget guys ya. Ternyata dia dikacangin sama cowok ini tuh. Tuh. Dia malah tabok-tabok cowok itu guys tuh. Oh. Ya ampun, cowoknya malah ditabok-tabok guys. Oke guys, dan itu dia tadi funny moment dari Ice. Menurut aku ada lucunya tapi ya ngakak lah guys. Membuat aku beberapa kali ngakak guys. Seriously. Oke guys, bayangin aja tadi mamake suruh dia untuk masuk ke dalam oven. Katanya kalau keluar nanti kamu ketemu sama Justin Bieber. Dan ternyata setelah keluar anaknya malah jadi Justin Bieber guys. Mana ada orang masuk ke dalam oven terus keluarnya jadi artis guys. Mau coba buat kalian yang mau coba komen di kolom komentar guys. Dan yang terakhir tadi ada yang ngaku-ngaku jadi Ariana Grande. Ya ampun. Karena dia suka sama cowok guys, jadi dia ngaku-ngaku jadi Ariana Grande. Dan si cowok tahu dia bukan Ariana Grande. Dan akhirnya dia dikacangin guys.
Oke guys, buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten vlog, konten game, konten video reaction, dan biasanya juga aku main Ome TV. Nah, buat kalian yang mau mabar bareng aku di Roblox, langsung join ke akunnya Pandu Team 22 guys. Nanti kita bisa mabar bareng. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys.